Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Buana Pagi, kembali kami hadir untuk Anda dalam rangkaian informasi aktual independen dan terpercaya. Buana Pagi Bas FM bersama saya, Adela Putri. Kali ini kita beralih ke informasi seputar pondok pesantren. Ma'hadul Quran Diskusi Darul Kutub. Sobat Buana Pagi, Asrama Darul Kutub yang merupakan bagian Asrama Ma'hadul Quran mempunyai kegiatan rutin setiap bulan, yaitu diskusi bersama di Musola Ma'hadul Quran Putra. Tema yang diambil adalah menumbuh kembangkan keilmuan dalam bidang kitab kuning bagi Asrama Darul Kutub. Dalam diskusi tersebut, kitab yang menjadi pembahasan adalah Fathul Qorib, karangan Syekh Ibnu Qasib Al-Jizi, serta beberapa referensi dari kitab-kitab lain sebagai bahan pengembangan. Ustadz Kasnurullah, Ketua Panitia sekaligus Mu'alim Darul Kutub menyampaikan, diskusi ini merupakan acara rutinitas Darul Kutub setiap satu bulan sekali, yang harus diadakan oleh Asrama Darul Kutub, bukan hanya akan menjadi bahan pembelajaran saja, namun menjadi penting untuk mengasah kemampuan dan ketelitian santri. Kegiatan diskusi ini ditutup pukul 24.00. Rangkaian penutupan diawali dengan pembacaan kesimpulan hasil diskusi, evaluasi proses diskusi, dan doa bersama. Kesimpulan diskusi ini akan menjadi catatan dan bahan evaluasi proses belajar mengajar Asrama Darul Kutub. Demikian tim informasi Salaf melaporkan untuk Buana Pagi.